Wicek, pagi ini kita akan kembali berburu kuliner. Kita akan sarapan bubur yang sudah melegenda di Palembang. Memang yang terkenal buburnya, tapi di sini tidak cuma ada bubur bae. Ada juga pempek, laksan, celimpungan, dan sanak beranaknya. Wong Bari pastilah tahu tempat ini. Terkenal nian, namanya bubur 26 Ilir. Terkenal lemak dan tidak berubah rasanya dari masa ke masa sejak tahun 1960 dulu. Zaman kecil Mang Dayat sering diajak nyai-nyai wak bibik Mang Dayat ataupun wong tua Mang Dayat ke sini. Dan sampai sekarang lah besar ini masih sering ke sini. Pokoknya lemak dan suasananya etnik nian terasa di masa lalu. Nah, penasaran kan? Kalau mau itu tonton video Mang Dayat. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Mang Cebice, pagi ini kita akan nyabu dulu alias nyarap bubur. Nah, di Jalan Merdeka ini ada bubur legend. Bubur legend ini yang kalau tidak salah sih sudah dari tahun 50-60an, tahun 70-80 itu sudah ada. Jadi memang sudah lama nian. Kalau wong-wong bingin itu yai-yai, wak-wak itu biasanya sudah tahu lah di sini karena sudah cukup terkenal ini. Memang apa namanya bubur sumsum. Nah, hari ini Mang Dayat ditemani oleh wong rumah, sama ada adik Repa juga. Adik Repa sih halo. Nah, ini anak Mang Dayat yang bungsu nih. Oke. Okay. Kita jingo cak manu keseruannya, manu makanannya dan cak manu kondisinya. Yuk melok Mang Dayat, kita makan bubur dulu. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Video kali ini Mang Dayat akan ngajak Mang Cebice berburu sarapan pagi, yaitu bubur ayam sumsum 26 Ilir. Bubur ini sudah melegenda di Palembang yang sudah ada sejak tahun 1960. Mang Dayat be inget nian zaman kecil dulu galak diajak wong tua Mang Dayat ke sini sarapan pagi kalau misalnya habis maraton. Rasonyo seneng nian. Memang dari dulu sudah terkenal tempat ini. Sampai-sampai sekarang be Mang Dayat masih galak ke sano. Bisa diomong ke sering lah Mang Dayat ke sini. Cuma bubur ini bukanya cuma pagi bae. Mulai dari jam 5 sampai sekitaran jam 9. Biasanya kalau lewat jam 9 lah habis galo. Makanan di sini memang yang terkenal buburnya. Tapi sebenarnya bukan cuma bubur bae. Beberapa makanan Palembang Bingen juga ada di sini. Pecak cilimpungan, laksan, pempek, dan sanak beranaknya. Di sini juga ada telur ayam setengah mateng, telur ayam kampung. Nah, tehnya dan juga kopinya, kopinya juga nikmat. Lemaknya Mang Cebice. Memang kenikmatan puncaknya kalau kita makan di sini. Habis makan bubur, makan telur setengah mateng. Terus ngopi. Nah cak itulah yang Mang Dayat inget. Setelannya uak bibi yai nyai Mang Dayat dulu kalau misalnya makan di sini. Kemudian mulai dari interiornya sampai susunan kursi-kursinya sampai sekarang tidak berubah. Jadi Mang Dayat kalau kesini benar-benar ngerasa pecah balik ke tahun 90-an. Di masa-masa Mang Dayat masih kecil. Dan ku bangga terlahir di sini. Ayolah
sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai Musi. Beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah, Palembang, Indonesia. Kacek Heri. Oke, Kacek Heri, tahu tempat ini sudah lama atau sejak kapan? Tahunya udah lama. Dari zaman kecil dulu mungkin tahun 2000-an, tapi mampir langsung sekitar tahun 2013-an. Oh, jadi tahunya dari bos. Yo, bos pegawai. Dia memang orang Palembang, RM bos dulu. Oke. Raden. Kak mana ini? Rasanya kecik. Rasanya tuh lemak nian, Kacek. Nyenget nian, bumbunya tuh khas Palembang, jadi sampai ketagihan, jadi nyoba terus, mantap pokoknya. Cek, namanya siapa? Erwan. Oke, tahu tempat ini dari mana? Tahu tempat ini biasa galak diajak bapak makan ke sini. Zaman dulu ya? Iya, zaman dulu. Cita-cita tahun berapa lagi? SD, mungkin 2005, 2000. Oke. Sekitar itu. Jadi dari kecil lah tahu sampai besar masih makan di sini? Masih. Karena lemak kan di sini, banyak makanannya, banyak pilihannya. Oke, oke. Harganya terjangkau. Oke. Mantap lah pokoknya. Ya, oke, sip. Terima kasih. Yuk. Tahun 1960. 1960? Iya. Jadi sama bapak dulu? Wong tua dulu. Wong tua? Oh iya, Usman bin Usman Akib. Oh iya, Akib namanya. Di sinilah tempatnya? Iya, di sinilah. Nah, setelah itu mulai bapak tahun berapa? Dia meninggal tahun 73 gitu gantinya. Oh, tahun 73 berarti. Iya. Umur itu umur berapa tahun 73 itu? Kita umur 26. Umur 26. Umur sama dengan nama jalan 26 ini. Iya, kebenaran. Alhamdulillah. Kebenaran sama dengan ya. Oke. Nah, untuk awal-awal yang ngajari bikin bubur kita asal wong tua, tidur tengentinya gitu terus. Oh, yo. Jadi dari awal memang sudah ngerewangi. Iya sudah ngerewangi, yo. Jadi dengan anaknya aku nih, jadi mertua jadi. Oh itu mertua. Oh yo. Yo. Makanya sampai sekarang asalnya tidak berubah. Eh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Alhamdulillah masih rami ya. Eh. Yo, terima kasih, bersyukur pada Allah. Beraneka ragam budaya bahasa, salah satunya Palembang Indonesia. Dan ku bangga terlahir di sini. Jadi bapak masih ngalami tak masih ada sungi di sini dulu? Masih. Sungi Kapuran. Kantor ini kantor apa? BPM Pertamina nih, ada ngalami. Sudah ada, yo. Jadi tahun-tahun 60 itu keadaan jalan mereka ini cak mana? Kecil sempit, ini agak lapang lah. Sejak ada katik kantorku itu, Pertamina, dibongkar lapang. Posisinya di iyo, taman ini? Iya, ke taman itu, kantor Pertamina. Oh, itu ngalami ya? Iya lah. Tapi uang tidak selami ini dulu ya? Iya kok tidak selami ini, dulu agak sepi, guyur, bela. Masih ada mobil ketek. Yo. Zaman Sungi Kapuan itu masih ada baru-baru ditimbun apa sudah ditimbun zaman itu apa jualan? Tidak baru-baru juga nih. Sejak ada nak pelebaran jalan ini bagus baru nak bebas. Langsung didam, diratur ke. Oh,
nggak sih zaman-zaman itu tahun 60-an itu? Belum maju nih antrean. Belum ada perubahan. Iya. Udah itu belum kalau masih gini lah. Iya. Cuma beda kami dan ini dah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi yang paling berubah cuma kantor Pertamina ini lah. Hah? Yang berubah cuma kantor Pertamina ini. Iya, sungai berubah. Alhamdulillah didam mulai. Sudah tuh pelebaran jalan ke sana, gedung Pertamina dibukar. Pindah ke seberang. Ini tapi ruko-ruko dulu kan? Biasa masih. Yang jual-jual kasur itu apa rumah-rumahan deh, mana? Biasa nah, masih. Cuman itu be berubah noh. Mulai dari itu pempek dan berubah. Kalau belah sini belum. Banyak dak dulu luaran? Oh, banyak. Jajaran ini. Yo. Cek, cak mano? Pengen nyoba dak ke sini? Mampirlah, harganya juga murah meriah. Lokasinya ada di Jalan Merdeka, dekat Jeramba Karang, Bobor Somsom 26 Ilir. Bobor yang melegenda sejak tahun 1960. Demikianlah video Mang Dayat. Kalau Mang Cek-Bicek senang dengan video Mang Dayat, jangan lupa untuk like dan komennya. Share juga kalau menurut Mang Cek-Bicek bermanfaat. Support channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mang Dayat, siko-sikonya channel Baso Palembang yang mengangkat dakwah, sejarah, budaya dan wisata kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.